gitu, badannya tinggi itu dia minum itu. Nggak lama dia jerit, katanya ininya sakit dadanya dari dada sampai ke perut, saya balurin dia. Udah itu saya panggil tetangga, tetangga dipencet kan. Ininya nih telapak ininya. Udah pas dari situ dia udah nggak sadar lagi, udah tangannya udah kaku. Nggak lama dia ngorok. Udah. Jam berapa bu tadi jam? Kan CP kan ininya udah nggak ada, udah nggak ada napasnya, tapi di denyut nadinya kan masih ada. Terus kata saya udah bawa aja ke rumah sakit, ayo dibawa ke mitra keluarga. Tapi dibawa ke mitra keluarga katanya sih udah nggak ada dari sininya, udah nggak ada deh kata dokternya, dari matanya juga udah nggak nampak. Udah gitu dipakai itu tuh yang alat jantung. Jadi kata dokternya jam 18.45 meninggalnya. Orang dia mau pergi nih habis maghrib. Udah janjian kan sama temen-temennya. Emang ada acara kan jam 5. Kamu mau di bengkel? Mungkin besok juga mau acara juga. Kamu pasti kita berdua. Kamu sih kaget juga. Jam 5 masih kontak nih, masih WhatsApp-an gitu kan. Baru dapat kabar jam apa, jam 9-an lagi meninggalnya jam 8. Saya pikir sakit apa, ini sehat-sehat aja. Sehat.